Okay, cek cek cek. Okay guys, dan ini saya lagi mau mereview ya. Ini mereview mod ya. Ini mod dari India ya guys ya. Dan saya penasaran bakalan saya review ya, karena ini mod ini bikin aku penasaran gitu ya. Dan okay guys, kita langsung aja ya. Apa aja ya, dan keunikannya tuh apa aja ya gitu. Dan kita langsung aja nge-review ya. Ini ada gandul-gandul ini guys. Ini animnya ini ya. Jadi ini truk ini mereknya ini Tata ya. Dan itu ada tulisan Primanya. Dan ini kayak logo Mercy ya, kalau nggak salah ya, kayak Mercy ya, Mercedes-Benz itu ya. Ya logonya doang gitu ya. Dan yang lebih kerennya lagi itu, ini tempat bensinnya atau solarnya ini udah chrome ya guys ya, udah keren banget ya. Itu bisa kalian lihat ya, itu udah pakai chrome ya, mantep lah ya. Dan ini juga udah panjang ya, ini termasuk lumayan panjang. Dan ini memakai ban belakang dua doang ya guys ya. Dan kita langsung review aja guys fitur-fiturnya guys. Dan ini seperti fabernya, ini juga udah bisa jalan ya. Dan kita langsung ke ini, pintu nggak bisa ya guys ya, jadi pintu nggak bisa kebuka ya. Aduh, ini kepencet nih. Oke, dan ini lampu demnya atau lampu tembaknya ini nyala ya guys ya, lampunya itu bisa nyala ya. Dan kita lampu untuk mundurnya ini juga nyala ya, tuh nyala putih ya guys, jadi ini bisa nyala ya lampu buat mundurnya. Dan kita langsung ke ini ya, bagian interior di dashboardnya ya guys ya. Kita langsung cek aja ya kayak apa gitu ya. Dan ini penampakannya ya, di depan ada map ya, itu di mapnya ini naruhnya di ini ya, depan setirnya pas ya guys ya. Dan itu yang uniknya tuh ada spion ya, tengah-tengah itu ya. Pokoknya ini keren lah ya, kalau menurut saya sih. Dan oke, kita langsung tes jalan aja guys. Dan itu anim gondal gandulnya juga ini udah bisa goyang-goyang ya, tuh yang deket spion ya, jadi keren ya. Dan ini mod ini cukup enteng banget ya, ini tarikannya ya, jadi buat kalian kalau mau ngebut tuh enak ini pakai ini guys. Dan dari masalah suspensinya ini, waduh ini lumayan sih ya, empuk gitu ya. Dan setirnya ini juga enak sih, yang penting beloknya jangan terlalu barbar ya guys ya, kalau barbar ini langsung terlalu tajam ya, jadi kita jangan terlalu barbar aja deh kalau mau belok ya. Jadi enak nih kayak gini nih, ini enak sih. Dan suspensinya juga enak ya. Dan oke, mungkin itu aja ya guys ya, review mod ini ya. Buat kalian yang mau download, download aja guys. Dan terima kasih yang sudah menonton guys.